You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions they... Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Pebrol Official tentunya, guys. Alhamdulillah, sekarang aku mau review lagi ya. Mohon maaf banget, aku jarang upload konten atau video karena kemarin itu nggak di rumah ya, guys ya. Kemarin juga aku pergi ke tempatnya Wawan Cepek. Sekarang aku udah berada di Banyumas lagi, yaitu tempatnya ini di Banaran. Ini kabupatennya Banyumas ya, mas? Kayaknya. Oke, siap. Di sini masih bersama motor Jupiter lagi, guys ya. Ini yaitu punya ownernya itu namanya Mas Rio. Cuman di video sebelumnya di sini itu tampilannya kayak novice street racing atau street racing banget ya, guys. Cuman di sini itu berubah konsep full total. Berhubung Mas Rio-nya juga lagi-lagi malu, ini juga di belakang kamera, guys ya. Seperti biasa aku ngomong-ngomong sendiri lagi. Oh ya, sebelumnya yang belum subscribe channel gua, segera subscribe karena semua itu gratis. Oh ya mas, ini langsung saja kita mulai dari bagian depan aja ya. Kan biasanya Kang Arab begitu loh. Ini yang menonjol untuk gas aktif atau gas spontan pakai apa mas? Dikis. Oh, fastback ya. Oke, siap tuh ya. Mantap sekali. Hansford juga di sini model-model kayak karbon. Tapi mereknya di sini Domino tuh. Merek Domino. Untuk saklar di sini juga masih ori, holder pun masih ori ya guys ya, karena menonjolkan orian. Untuk bidon juga masih ori. Paling di sini ada clip body. Nih, biar bodinya terkesan rapet ya, tuh kan. Terus paling di sini untuk master remnya tentunya pakai Brembo ini ya mas. Master rem pakai Brembo yang warna apa ini? Gold ya. Oh ya, untuk harga kisaran berapa mas? Kira-kira aja handle belinya doang ini. Oh, handle ya. Berapa ini handle? 110 tuh ya. Oh ya, mohon maaf banget ya, lagi-lagi di sini kalau masalah part-part harga nggak aku sebutin karena apa ya namanya, agak terlalu memakan durasi juga. Paling nanti masalah harga langsung tanya-tanya ke Mas Rio. Nanti IG-nya aku tulis atau aku cantumin di kolom deskripsi. Di sini penjelasan part-partnya aja ya guys ya. Mohon maaf banget ya. Terus di sini juga lihatnya pakai Proji mas. Proji kanan kiri, mantap sekali tuh. Wih. Terus untuk spakbor di sini tentunya ya masih ori karena menonjolkan ori ya. Terus untuk apa namanya ini bottom juga masih ori, cuman di repen. Untuk disc atau piringan ini kayak model Sunstar ya mas. Sunstar juga tuh ya, piringannya secara detail juga udah dikombinasi buat profil juga. Terus untuk kaliper juga di sini pakai Nissin yang 2P tuh, warna silver juga. Terus untuk velg di sini juga kuningnya pekat ya mas ya. Mereknya apa ini? Starlet. Oh iya, mereknya Starlet tuh ya guys ya. Tuh. Kalau ukuran sendiri apa mas ini mas? 140 depan belakang atau belakang 160? Belakang 160. Oke. Terus untuk jari-jari tentunya di sini pakai gold ya. Tuh. Untuk tromol juga ori ya mas ini ya. Untuk tromol ori ya. Oh ya, lagi-lagi mohon maaf sebelumnya kalau suaraku agak kurang kenceng. Mohon maaf ya guys, karena aku di dekat jalan raya juga, agak ramai dan liput karena ini sore hari ya. Langsung saja kita lanjut ke partnya. Terus lanjut untuk detailingan di sini juga gearbox udah pakai yang model CNC itu. Mereknya Starlet juga kayaknya itu. Cuma agak-agak pudar ya. Terus untuk bodi keseluruhan ini warnanya itu warna hijau apa mas ini? Stabilo. Hijau stabilo ya, sangat glow up sekali dan menyatu dengan lingkungan sekitar ya tuh, mantap. Dikombinasikan juga bodi belakang ini warna putih apa ini? Putih mutiara. Putih mutiara, ya ala-ala apa novice pure mote atau Thailand style lah ya. Terus lanjut ke apa nih? Bagian mesin aja mas. Untuk bagian mesin di sini juga ini dipoles atau dikrum mas ini mas? Dipoles tuh, dipoles juga udah mendekati krum ya guys, bisa kalian lihat dengan detail tuh. Juga udah dikombinasi dengan pot propol sebagian juga. Untuk pijakan kaki juga di sini udah warna gold. Terus untuk oper gigi atau apa namanya ini mas ya, persneleng apa sih? Iya, juga yang model agak krum ini ya.
Untuk standar-standar juga di sini pakai krom semua itu. Terus aku mau tanya ini untuk bagian swing armnya sangat syahdu ini mas. Mereknya apa ini? X-Land ya? Mantap sekali X-Land ya. Ini juga kayaknya udah PNP atau ngerubah apa mas? PNP. Oh berarti udah PNP Jupiter ya? Oh ya ini aku belum nanya juga kalau di sini tuh Jupiter tahun berapa ya mas ya? Tahun 2007. Oh 2007 bisa dikatakan ya Jupiter Burhan ya. Oke siap. Terus untuk shockbreaker belakang juga kayak nggak asing ini kayaknya masih yang lama ya mas ya? Masih yang lama. Ayo mereknya Olin juga ya tuh. Gold juga. Sekilas itu sangat syahdu guys ya tuh. Mas Roy ini pintar sekali menyatukan variasi biar terlihat glow up juga di sini ya tuh. Terus untuk suspensi belakang atau untuk detailing belakang bisa kalian lihat tuh. Untuk rommel tentunya ori. Untuk velg di sini pakai starlet ukuran 160. Jari-jari di sini kayak jenis TDR apa mas? Yang gold. TDR. Oh iya. Terus parem juga di sini two-tone ya bisa kalian lihat tuh. Stand up-nya juga ada tuh kan. Mantap sekali. Terus untuk ban belakang ini menggunakan Duro ukuran 60/65. Kalau depan swallow ya mas? Swallow. Ukurannya berapa itu mas ya? Tolong liatin ya. 45/95 ya. Oke siap. Tuh. Untuk pijakan kaki belakang atau full step belakang juga di sini masih ori. Cuma lagi-lagi menonjolkan untuk dicat ya biar tambah glow up juga. Terus pijakannya juga gold ya. Terus yang menonjol juga di sini untuk blok kanan juga, padahal kan motor Jupiter ini sebenarnya nggak kopling ya mas, cuman di sini koplingnya pakai TDR atau tambahan sendiri tuh, TDR ori ya, dari kombinasi bautnya dengan probol juga. Untuk blok lagi-lagi itu dipoles. Untuk selah juga di sini masih orinya ya guys ya tuh. Terus di sini bodi kasarnya ini apa namanya, karbon atau skotret ini mas? Tapi kesannya itu kayak apa namanya, karbon ya mas ya, karena kalau skotret itu di bidang datar itu terlihat kayak karbon juga tuh, sangat rapi juga pemasangannya. Terus yang nggak ketinggalan juga untuk stripping, stripping juga di sini karena ini kayak ala-ala Thailand, jadi apa itu spark apa apa tuh ya, tulisannya baca sendiri guys ya, ilat-ilatnya mantan ilat Jawa jadi angel ya tuh. Terus apalagi nih yang belum ya, untuk knalpot apa ya? Untuk knalpot di sini juga custom ya guys ya. Ini pembelian online atau di Purbalingga mas? Purbalingga. Purbalingga tuh ya. Mantap sekali. Tamennya juga ada yang tuton ya. Cuman kayaknya agak kurang bagian depan sini belum dipasang ya mas ya. Karena Mas Hero juga sibuk ya. Banyak kegiatan juga. Ini juga untung aja Mas Hero bisa hadir di sini ini. Terus untuk jok juga di sini masih ori. Tuh. Cuman lagi-lagi dikasih sarung jok yang karbon. Banyak stiker juga di sini nih. Tuh, banyak stiker ya. Juga kayaknya udah keseluruhan semua ya. Nanti detailingnya lagi-lagi langsung kepoin saja IG-nya Mas Rio. Nanti aku tulis di kolom deskripsi IG-nya. Kayaknya juga cukup sekian dulu ya guys ya. Bukan ada salah kata pembicaraan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut konten selanjutnya. Thank you.